Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang terbatas ini saya menyampaikan sebuah topik tentang kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Qur'anul Karim. Kita patut bersyukur kehadirat Allah yang telah menurunkan kepada kita sebuah pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan, agar kehidupan kita di dunia selamat dan sampai ke akhirat dengan selamat. Pedoman itu adalah Al-Qur'anul Karim. Asy-Syahid Sayyid Qutb membuat sebuah ilustrasi. Jika kita akan mengadakan perjalanan ke sebuah tempat, ingin di perjalanan selamat, sampai pula ke tujuan dengan selamat, kata dia, maka sudah seharusnya kita membuka, lantas kemudian mematuhi pedoman yang ada di dalam rambu-rambu perjalanan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang kita dapatkan di perjalanan. Demikian juga ketika kita menjalani kehidupan di dunia, kalau kita ingin selamat dalam menjalani kehidupan dunia, ingin selamat pula sampai di akhirat, kata Asy-Syahid Sayyid Qutb, maka sudah seharusnya kita mematuhi rambu-rambu jalan kehidupan. Apa itu rambu-rambu jalan kehidupan? Al-Qur'anul Karim. Agar Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman hidup bagi kita manusia, maka sudah seharusnya kita menyikapi Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Paling tidak ada 4 sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, kita mengimani Al-Qur'anul Karim. Kita patut bersyukur kehadirat Allah, selama ini kita mengimani Al-Qur'an. Mengapa? Bukan hanya karena Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang harus kita imani dan tertuang di dalam rukun iman, salah satu rukun iman, akan tetapi kita pun memiliki sebuah keyakinan Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Allah yang menciptakan kita manusia. Allah yang maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Ketika Allah membuat aturan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk manusia, maka Al-Qur'an itulah adalah yang paling cocok untuk manusia. Namun demikian, keimanan kita terhadap Al-Qur'an itu tempatnya di hati. Sementara hati itu punya sifat fluktuatif, kolabayu kolibu. Oleh karena itu keimanan yang ada di dalam hati kita terhadap Al-Qur'an pun tidak statis, akan tetapi fluktuatif. Yazidu wayankus, kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah. Disinilah letak pentingnya yang kedua sikap kita terhadap Al-Qur'an setelah mengimani Al-Qur'anul Karim adalah mempelajari, mengilmui Al-Qur'anul Karim. Apanya yang harus kita pelajari dari Al-Qur'anul Karim? Yang pertama adalah cara membacanya. Yang kedua artinya. Yang ketiga makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Ibnu Katsir, di dalam mukaddimah tafsir yang dia tulis, tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Manakala mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling banyak 10 ayat. Akan tetapi yang 10 ayat itu tidak hanya dijadikan sebagai sebuah pengetahuan, tetapi ditindaklanjuti dengan berupaya mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya setelah kita mengimani Al-Quran, mengilmui Al-Quran, sikap yang ketiga terhadap Al-Quranul Karim adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Apa yang telah kita imani, apa yang telah kita ilmui, apa yang telah kita pelajari, selanjutnya kemudian kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Terakhir, sikap kita terhadap Al-Quranul Karim yang semestinya adalah mendakwahkan Al-Quranul Karim. Dakwah bukan hanya tugas para ulama, kiai, ajengan, buya, dan sebagainya. Dakwah adalah tugas kewajiban setiap individu muslim, termasuk mendakwahkan Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang berbahagia, itulah 4 sikap kita yang semestinya terhadap Al-Quranul Karim. Saya ulangi lagi, pertama mengimani, yang kedua mengilmui, yang ketiga mengamalkan, dan yang terakhir mendakwahkan Al-Quran. Manakala kita menyikapi Al-Quran, bagaimana mestinya dengan mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan? Insya Allah, pedoman yang ada di dalam Al-Quran mampu kita ejawantahkan dalam kehidupan keseharian kita. Al-Quran insya Allah dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi kita ketika kita menjalani kehidupan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana muncul keimanan kita terhadap Al-Quran, diperbaharui kembali keimanan kita terhadap Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana muncul gairah untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan adalah bulan di mana muncul antusias untuk mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Oleh karena itu, mari pada bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk memperbaharui sikap kita terhadap Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan lewat Ramadan tahun ini mampu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi Qurani, Rijalul Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.